Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Nah, aku lagi masak agar-agar. Nah, ini berhubung aku masak, rambutnya aku kuncir aja. Aku sebenarnya tuh pengen diurai. Biar bisa-bisa kemayu-kemayu ganjen gitu. Walaupun jelek, tapi kan boleh kemayu. Walaupun, Hanci, nggak apa-apa kan kemayu. Kemarin ada yang bilang, Mbak, ketinggian seliranya, Mbak. Ada yang komen kayak gitu, Mbak. Ya Allah, apa namanya? Kriteria cowoknya ketinggian. Ngaca, ada yang komen secara langsung tidak seperti itu. Secara tidak langsung komennya seperti, ya Allah, itulah aku cuman ngevlog bercanda sama kalian seandainya dapat jodoh. Dapat jodoh itu aku pengen yang gini gini gini, tapi kan aku nggak minta jodoh. Ya Allah, kasihan banget yang komen negatif. Kasihan kalian hatinya penuh iri dengki. Jangan sedih ya kan. Ya udah, aku mau kuncir dulu. Ya Allah, lawang aku cuma ngomong-ngomong cerita-cerita seandainya aku dapat jodoh, kriteria aku tuh sebegini 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 segini gini gini, kok ada yang dengki. Ya Allah, kasihan. Ini aku bikin puding, hidupnya selalu penuh dengki, selalu penuh dengan kepahitan. Jadi humor aja, selera humornya pun udah nggak ada, sudah hilang, kasihan. Au, panas kan, kualat kan aku gibah, puasa-puasa yuk, jangan sedih kan. Oh, kecerut. Nah, jadi ini aku bikin puding agar-agarnya ini terbuat dari teh tarik. Ini udah mendidih, udah mateng. Jadi teh tarik sama agar-agar, agar-agar merek apapun, terus yang nggak ada rasa yang plain, jadi aku pakai teh tarik itu buat campurannya, jadinya agar-agar teh tarik ya kan. Terus sekarang aku taruh di mana ini ya? Oh, yang kemarin ada yang komen, Mbak, kalau nyeduh di gelas plastik jangan pakai air panas lah. Ini aku cuma punya plastik juga ya. Apa aku taruh di rantang aja? Tapi nggak apa-apa wes, yang penting ini bersih. Aku soalnya nggak punya cetakan agar-agar yang dari besi, panas kan. Nah, ini lalu tuang aja seruput tuh, udah agak tumpah tuh. Nah, ini langsung tak cuci buat masak sayur bening. Aku pengen masak sayur bening, sudah cuci nih tempatnya. Ini aku mau masak sayur bening, sayur bening tapi pakai jagung. Jadi aku bakwan jagungnya udah tak goreng semalam buat cemilan, terus pudingnya udah jadi. Kalian penasaran kan selama ini isi kulkasnya apa aja? Nah, aku maaf, sama sekali aku nggak pernah bisa nurutin request kalian semua. Kadang kalian, Mbak, masa ini aku nggak bisa nurutin request kalian semua. Karena apa? Aku sendiri lagi pengiritan. Dan aku juga mengajarkan buat kalian semua supaya tidak boros. Nah, aku nggak mau boros-boros hidup ini. Kita nggak tahu ke depannya kita seperti apa. Besok dapat job apa enggak. Kita dapat uang atau enggak. Kita nggak bisa jagain atau kita nggak bisa juga mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah, makanya aku seirit-irit mungkin kalian bisa intip kulkasku yuk. Tapi ojo dinyek yo. Tuh. Kulkasku tuh metal kan, disemprot-semprot ini. Nah. Nih. Telurku yang beli dulu itu masih ada. Ini semua perawatanku. Perawatan aku taruh kulkas ini di bawah tuh batu-batuan sebenarnya. Cuman ini karena telurnya daerah sini kosong, makanya aku fullin. Tuh, ini semua perawatanku, tapi udah nggak dipakai semua. Nah, telurku aja masih segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 biji, 12 hari. Dan 12 hari aja ini jarang tak makan, tak sentuh gitu. Di bawah tuh air minuman. Dan aku juga punya cemilan dari Jero Jenny 88. Jangan sedih, cemilan Endulita punya stok juga. Terus ini stokku Kamahuis juga udah habis. Ini bisa dibuat tempat air mineral tuh. Nih. Terus ini sambal petiku masih nih. Aduh, goyang. Tuh, sambal petiku masih. Jadi kalau kalian nyimpen sesuatu di kulkas, biar tetap awet tuh jangan diobrak-abrik. Jadi ngambil tuh bagian-bagian kalian pisahin. Terus ini aduh, kangkung ada. Kangkung tuh dibungkus plastik nih, dikasih plastik. Walaupun kita mengurangi sampah plastik, tapi tetap ada aja plastik. Nih kangkung juga ada plastik. Nggak mungkin aku beli jagung terus plastiknya tak tinggal di sana kan, nggak mungkin juga, tetap aja kebuang ke sampah. Terus ini
ada wine. Wine tuh 2 botol nggak pernah aku minum. Terus di sini ada udang keringnya dari Bu Vivi itu. Tuh, masih ada ini udang rebet. Tuh. Terus masih ada ikan asin. Di. Terus ini masih punya jagung. Terus ini masih apa? Ini brokoli, apa kembang kol ya? Aku kemarin bilang ini brokoli-brokoli, kalau di Bali itu brokoli putih ya. Jadi kalau di Jawa kembang kol. Terus cabe masih banyak, terus aku punya tempe busuk. Tempe busuk ini kayaknya buat tumis enak. Nanti besok deh aku buat tumis apa ya, bingung. Terus aku sekarang mau masak apa ya? Bening, kasih jagung. Terus sama nih pohon kelor, jangan sedih, ini di depan gerbangku. Jadi ini aku mau metik daun kelor. Tak sayur bening. Jadi aku ngambilnya yang muda-muda aja. Kebanyakan kalau orang kan tua-tua ya, yang aku ambil tuh yang muda-muda, pupus-pupusnya aja. Itu dimasak sayur bening, jangan sedih kan. Dikiranya nggak ada daun kelor, di sini ada. Ini punya orang, ini aku nyolong ini. Pencuri, puasa-puasa mencuri. Enggak, ini boleh diambil kok, yang penting kita nggak merusaknya. Banyak sekali ya kan? Dalah kedur sekali. Dah, jangan banyak-banyak, segini aja cukup tuh buat sayur bening sama campur jagung aja udah endul markendul ya. Seandainya ya kan? Seandainya Indonesia kan selama ini kan belum di lockdown. Nah, kalau seandainya di lockdown kan total ya, nggak ada pemasukan, terus nggak ada bantuan dari pemerintah. Bukan jelek-jelekin pemerintah, nggak ya, tapi memang faktanya aku walaupun punya EKTP di Bali, tapi nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada data, terus bagian pengurus daerah setempat pun, penjara setempat pun juga nggak akan mau ngurus aku, karena aku bukan wilayah penduduk wilayah sini, aku di sini cuman apa statusnya pendatang atau ngekosnya, jadi nggak akan diurus, jadi mereka tutup mata seperti itu. Nah, lama-lama terus nggak punya uang kan, nggak bisa makan. Jangan sedih, bunga kamboja bisa ditumiskan. Di sini bunga kamboja kan banyak di Bali. Jangan cuci dulu. Ah, tuh kan nyemplung. Ini aku cuci, aku rendam dulu bentar aja. Terus aku mau ngupas bawang merah buat kunci. Bawang merahku gede-gede toh, subur-subur. Terus kuncinya aku pakai ini aja dah, nih. Pakai ini aja udah endul. Dah. Ini kuncinya juga aku cuci dulu. Susah ya jadi wanita itu masak ya kan? Tuh waria-waria, seluruh waria Indonesia. Kenapa kalian pengen jadi perempuan? Padahal jadi perempuan itu susah. Halo Siska, kenapa kamu mempertanyakan pada dirimu sendiri? Jangan sedih, gitu kan. Heran kan? Ya ampun. Tuh udah. Ini aku irisin dulu bentar. Karena aku mau masukin di mana? Aku glundung lagi kan? Kalian nggak lihat ya? Nah, Bali itu banyak yang nggak tahu dengan temu kunci. Temu kunci itu seperti ini yang dijual di pasar. Kalian kalau nyari ke pasar Badung itu nggak ada. Kalau di bawah Kumbasari yang pojokan yang buat jengkol-jengkol pete-pete itu pasti ada namanya temu kunci. Itu kayak gini, jadi sejenis kunyit. Ini aku masukin dulu yang udah aku cuci. Jadi seperti itu, Mbok. Jadi biar kalian tahu, ngerasain sayur bening sesungguhnya itu cuma bawang merah sama temu kunci aja. Nah, ini aku ambil jagungnya dulu. Aku tuh D5. Apa sih namanya? Aku tuh galau, udah gabut-gabut gitu aja. Ini segini mau dimasukin semua utuh gini. Atau dipotong-potong. Jangan jadi dipotong-potong aja ya, biar nggak kelolot dan jagung. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, masuk.
Dah gini aja, dah. Dua jadi dua biji dah. Masuk semuanya. Ini udah baunya seger-seger. Aku tutup dulu airnya. Didihin dulu biarin jagungnya mateng. Baru apa namanya? Kalian kalau masak daun kelor ini satu biji yang muda-muda ini utuh-utuh atau dipretelin? Kalau aku biasanya sih dikiniin sih teman-teman. Dikiniin ya. Tuh. Ya kan, betul ya, di namanya di sisretin kecuali yang muda-muda. Tuh. Jadi diarsir kayak gini apa namanya dipreteli daunnya. Tuh. Baru nanti dimasukkan ke situ rasanya endul. Jadinya nggak langu. Nah, daun kelor ini untuk nyepuin rambut rontok juga loh, jangan salah loh. Tuh, ini aku kasih garam. Aku nggak pakai gula karena jagungnya udah manis. Udah dapet apa namanya? Garamnya dikit aja nanti keasinan. Gulanya udah dapet dari jagungnya. Terus aku nggak pakai micin dan ini aku masukkan cemplung cemplung tuh seperti itu nih daunnya lalu diaduk bentar aja tuh masak daun kelor aja sebentar aja kayak gini udah selesai nih bisa kalian deket di sini kamera kamera sini kamera serasa kan punya kamerawan tuh. Serasa punya kameramen tuh. Nah ini langsung karena ini udah mendidih langsung taburin bawang merah bawang putih goreng tuh jadi bawang putihnya goreng tuh ditaburin gini aja tuh dah itu seger banget tuh kalian bisa lihat masak sayur bening tuh simple kalau semeton Bali kalau yang belum pernah masak sayur bening sekali-kali biar perutnya tuh nggak berat terus makan bumbu-bumbu bumbu rempah ini udah aku matikan udah tinggal nunggu buka puasa jadi biar perut kalian tuh nggak panas setiap hari nah kalian kan selama ini kan masak nemenin aku masak terus buka puasa terus masak lagi buka puasa kan bosen nah sekarang aku ajak kalian ngabuburit jadi aku ajak kalian semua jalan-jalan yuhu. Aku nggak pakai helm karena ini cuman di depan gang. Aku cuman pengen ngabuburit di sekitar-sekitar gang sini. Jadi aku tetap jalan di pinggir. Paling kalau jatuh yang pecah handphonenya sama gimbalnya. Tuh. Jadi biar kalian tahu semua. Jadi kalau ngabuburit kayak gini aja. Ngabuburit itu apa sih ngabuburit? Jadi ngabuburit itu artinya menikmati waktu sebelum buka puasa seperti itu jadi bergerumbul-gerumbul sama muslim dan muslimah menanti kedatangan azan maghrib seperti itu tadi aku cut karena apa karena ada motor agak berisik soalnya motornya agak berisik nggak kelihatan jadi nggak seperti itu aku mau panen genjer di sana. Cuman genjernya udah hilang. Udah diborong sama orang kaya kan jangan sedih. Jadi aku nggak bisa masak genjer. Yang sebelah sana juga udah diborong. Ya udah kita sekarang ngabuburit aja. Ya kan? Ngabuburit biar kalian tahu. Nah ini aku pakai gimbal enak. Kemarin aku pakai nggak pakai gimbal, cuma pakai tangan aja. Jadi agak goyang-goyang videonya. Tuh. Aku aja ngabuburit ini, nah, di sini aja ya. Apa di sawah yuk? Siapa tahu ada orang yang main layang-layang. Siapa tahu ada orang main layang-layang. Kita. Yuhu. Biar kalian lihat semuanya aku gini nah
Tuh. Jalanannya setapak, ya kan? Jalanannya setapak. Aku cuma mau ngintip aja, ada orang lagi jogging atau lagi apa mungkin. Oh, di sana lagi. Nah, teman-teman semuanya seluruh Indonesia Nusantara. Nih, kalian selama ini request kemarin aku ngaben nggak bisa ngevlog karena apa? Karena ngaben karena COVID itu kalau kita ngaben nggak boleh bergerombol dengan lebih dari 20 orang. Jadi ketat, ada penjagaan. Nah, ini sekarang ada pemilik sawahnya ini habis mindahin tanah sama ini, jadi harus disembayangin. Terus apalagi mau tanam lagi, mulai tanam lagi tuh, kalian lihat kan udah dibajak, bibitnya juga udah ditanam di sana, jadi biar panennya itu melimpah, nggak ada halangan seperti itu. Endelia hidup di Bali tuh. Tuh, jadi tanahnya dipindahin, disembayangin. Sebenarnya sama kayak di Jawa, Jawa tempo dulu. Jadi Jawa zaman dulu, zaman-zaman Majapahit, Jawa yang Jawa kuno ya. Jawa kuno kan juga sempat melakukan, nenek moyang kita melakukan seperti ini. Nah, sekarang karena Muslim udah masuk ke Indonesia dan wilayah Jawa itu bukan kejajah Muslim ya, tapi udah Muslim itu banyak menyebar di Jawa, jadi sehingga Jawa menjadi mayoritas Muslim seperti itu. Jadi tanamin. Semoga melimpah nanti panennya. Terus saat penanaman, saat menanam biar nggak ada gangguan, juga nggak ada putokale gitu. Lanjut kita berjalan menelusuri setapak di sawah. Ada anak kuluk dibuang, anak kuluk itu anak anjing, jadi anak anjing dibuang di situ, kasihan. Sawahnya, ya Allah, pemandangan di sana tuh indah banget. Bentar, aku tak pakai ini dulu biar kalian lihat. Banget, serius sumpah. Terus apa namanya? Ya ampun. Pemandangannya. Jadi aku ngajak kalian ngabuburit di sini aja. Tetap aku batalin puasanya, nanti tetap aja di kos ya kan. Oh, jalannya gerunjal-gerunjal. Aku tuh justru malah pengen punya rumah tuh di sini. Lahan satu are aja buat rumah, terus pemandangannya kiri kanan sawah kayak gini, apa enggak sangat nikmat. Ya Allah. Pemandangannya bagus sekali kan. Jalannya ini gerunjal-gerunjal soalnya banyak batu kapur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Puasa, aku tak batalin puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, minum kayak gini aja seger. Terus gitu kayak minum es degan padahal cuma air putih. Alhamdulillah ya Allah. Terus ini es teh tarik. Terus ini yang hitam-hitam ini puding kopi yang aku buat 3 hari lalu itu. Terus seger banget kan. Seger banget. Ya Allah, kayak camcau ya, enak banget. Terus yang puding tadi aku buat itu rasa teh tarik, itu juga bisa buat campuran kopi atau apapun, biar bisa buat es kopi atau dimakan gitu aja juga endul. Seger, alhamdulillah. Ya udah teman-teman, selamat berbuka puasa buat kalian semua, buat kita semua, buat umat muslim semuanya di seluruh dunia. Buat kita semua yang pemenang, selamat berbuka puasa. Semoga besok ketemu puasa lagi dan sampai menjelang lebaran. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis.